أجمعين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. الله يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. وإخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا، الحمد لله تعالى في هذه المناسبة القيمة في kesempatan yang berharga ini. Ya, nanti marhatan ukhra kita bertemu kembali lagi di nuwasilu dirasatana ya li ta'limi lughah al-arabiyyah min kitab al-asasi, untuk kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab al-asasi jilid yang pertama. Tapi ini adalah pertemuan kita yang kedua. Ya, untuk pertemuan yang pertama insyaallah nanti kita akan share rekamannya bagi ikhwah yang ya, belum sempat hadir di pertemuan kemarin. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, ad-darsul tsalits. Ya. Pelajaran yang ketiga antum bisa buka di halaman 22. Jadi PDF-nya di halaman 22. Ad-darsul tsalits. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita memurojaah dan menambah faedah seputar pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil ada 10 kosakata baru. Ya, ada 10 kosakata baru yang sudah kita ambil di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita sama-sama merojaah ya, kosakata apa saja yang sudah kita ambil kemarin itu. Nah, kosakata yang pertama adalah sundukun. Kosakata pertama adalah sundukun. Nah, sundukun artinya adalah kotak. Nah, maka segala jenis kotak itu bisa disebut sundukun. Kotak pos ya, disebutnya sundukun. Ya, kalau di kitab ini kemarin kotak ya kotak apa namanya? Kapur tulis ya, kotak kapur tulis. Nah, kemudian ya, jamaknya apa? Ya, sundukun ini jamaknya ya sanadiku. Ya, sanadiku. Ya, yang jamak-jamak ini boleh ditulis boleh tidak ya? Lil faedah saja. Nah, kemudian ada kata selanjutnya tobashiru. Tobashiru ini bentuknya sudah jamak ya, karena di gambar kemarin banyak kapur tulis sudah jamak. Ya, lantas bentuk mufradnya apa? Mufradnya adalah tabasyurah. Mufradnya adalah tabasyuratun. Ini bentuk mufradnya. Kalau kita katakan mufrad itu maksudnya tunggal. Ya. Jim itu jamaknya. Nah, ya, ini artinya kemarin kapur tulis. Nah, kemudian babun. Babun artinya pintu. Nafidatun artinya jendela. Babun itu dijamak menjadi abwabun. Ya, abwabun. Ya, lil jannati abwabun. Disebutkan pintu surga itu memiliki abwab. Memiliki pintu-pintu. Nafidatun. Nafidatun ya jamaknya ya nawafidu. Ya, nawafidu. Nafidatun nawafidu. Kemudian haqibatun ya jamaknya ya haqaibu. Ya, haqaibu. Artinya kemarin tas atau koper. Baik, kemudian masahatun. Masahatun jamaknya ya masahatun. Nah, masahatun artinya penghapus. Ini benda-benda yang ada di kelas ya. Kemudian maktabatun jamaknya maktabatun, ini jamak yang beraturan ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membuat jamak yang beraturan dan yang tidak. Maktabatun itu artinya perpustakaan atau toko buku.
Kemudian bitokotun, jamaknya jamak beraturan juga bitokotun. Jamak beraturan bitokotun. Kemudian hamilun, bitoko artinya kartu. Bitoko artinya kartu. Nah, kemudian hamilun, jawab jamaknya, ini banyak jamaknya itu tergantung konteksnya. Ya, di sini jamaknya yang pas adalah hawamilu. Ya, hawamilu. Nah, artinya ya, holder atau penyangga. Ya, hawamil, holder atau penyangga, penyangga peta kemarin ya, di gambar kita lihat kemarin. Nah, kemudian kharitatun. Ya, kharitatun itu jamaknya kharaitu. Ya, kharaitu. Artinya map atau peta. Nah, ini dia 10 kosakata yang sudah kita ambil di pertemuan kemarin. Nah, berarti perhatikan bagaimana cara bacanya. Bacakan kembali satu persatu. Ini di layar antum terlihat jelas apa tidak, Eva? Tulisannya kelihatan? Kita mulai kosakata yang pertama. Anda bacakan ya dari nomor 1 beserta jamaknya. Anda perhatikan cara bacanya yang baik. Sundukun jamaknya sonadiku. Tobashiru jamak mufradnya adalah tobashuratun. Perhatikan yang mana dibaca tanwin, yang mana tidak. Ada kata-kata yang tidak ditanwin di sini. Babun jamaknya abwabun. Nafizatun jamaknya nawafizu. Haqibatun jamaknya haqaibu. Massahatun jamaknya massahatun. Maktabatun jamaknya maktabatun. Bitaqatun jamaknya bitokotun. Hamilun jamaknya hawamilu. Kharitatun jamaknya kharaitu. Ya, perhatikan panjang, pendek, dan tanwinnya. Ya, perlu diingatkan dari awal sekarang bahwasanya biasanya untuk orang-orang yang belajar bahasa Arab itu ketika disuruh membaca ada tiga hal yang sering luput atau kesalahan yang lebih sering terjadi pada hal itu. Yang pertama pada pembacaan tanwin. Tanwin bunyinya ya suara N itu ya. Babun atau babu itu menentukan makna nanti. Ya, kapan dibaca dengan tanwin, kapan tidak, itu menentukan makna. Sehingga perlu kita jelaskan kapan kita baca tanwin, kapan tidak. Itu yang pertama, kesalahan yang sering terjadi. Yang kedua, dari sisi matnya, panjang pendeknya. Memang ya, istilah mat atau panjang pendek, tajwid gitu ya, hanya berlaku dalam membaca Al-Quran. Tapi dalam bahasa Arab secara umum yang bukan bagian dari Al-Quran, tetap perlu kita mengedepankan panjang pendek. Hanya saja tidak ada batasan berapa panjangnya. Ya. Jadi enggak ada istilah bab wajib dan sebagainya kalau dalam pembahasan bahasa Arab. Ya. Kemudian makhrajnya tidak perlu juga. Kalau ngomong sehari-hari makhraj itu enggak terlalu penting. Gitu. Yang penting ya, bisa dibedakan oleh orang yang mendengar huruf apa yang sedang. Kemudian yang ketiga, ya setelah mat yang sering kali terjadi kesalahan itu adalah ya pada ya, kita katakan tasdid, ya masuk ke harokat juga sebenarnya pada penggunaan tasdid penekanan itu. Yang pakai tasdid dengan yang tidak pakai tasdid itu beda artinya. Ya,
Jadi perlu dipertegas saja. Nah, itu fadhol ya Arif, ikra dari nomor 1 beserta jamaknya. Baik, sebentar. Nah, sebetulnya apa di negara mungkin ini laptopnya di mana sudah tua. Sama sekali tidak kelihatan di layar antum atau gimana? Sebentar ya. Ke kiri di grup. Baik, siapa tadi yang anak minta tadi? Arif. Ya. Sundukun jamaknya sonadiku artinya kotak. Tobashiru jamaknya tobashiru, mufradnya toba. Toba apa nih, Ustaz? Tobashurotun. Babun jamaknya abwabun artinya pintu. Nafidatun jamaknya nuafidu fathah nun artinya jendela. Ya, Ustaz? Nunnya fathah. Oh, nawafidu artinya jendela. Haqibatun jamaknya haqa ibu artinya tas. Masahatun jamaknya masahatun artinya penghapus. Mastahatun artinya penghapus. Maktabatun jamaknya maktabatun artinya perpustakaan. Bitokotun jamaknya bitokotun artinya kartu. Hamilun jamaknya hawamilu artinya penyangga. Khoritotun jamaknya khoro itu artinya peta. Nah, lantas kemudian Beni apa mau? Selanjutnya Beni Ikro. Kosakata sunduku jamak sonadiku artinya kotak. Tobashiru jamak tobashiratun
Tabasuratun. Nah. Artinya kapur tulis. Babun. Jamaknya abwabun. Arti pintu. Nafizatun. Jamaknya nawafadu. Nawafizu. Nawafizu. Nah, artinya jendela. Haqibatun. Jamaknya haqo'abu. Haqo'ibu. Artinya tas. Masahatun. Jamaknya masahatun. Nah. Artinya terhap penghapus. Nah. Maktabatun. Jamaknya maktabatun. Nah. Artinya perpustakaan. Bitaqatun. Bitaqatun. Jamaknya bitaqatun. Artinya kartu. Hamilun. Jamaknya hawa. Hiwamalu. Hawamilu. Hawamilu. Artinya penyangga. Khuritotun. Jamaknya khuriatu. Khoro itu. Khoriu. Khori itu. Khoro itu. Itu. Khoro itu. Nah. Artinya peta. Baik, sekarang kita masuk ke ada serta list pelajaran yang ketiga. Unwanuna al-murur. Ya. Judul pelajaran kita adalah al-murur. Tema kosakata kita berarti seputar hari ini. Nah, di pelajaran pertama kemarin itu temanya adalah hujratut dirasah, ruang kelas, ruang belajar. Di ada sesani pelajaran yang kedua juga sama tentang hujratut dirasah. Sekarang ini al-murur. Apa itu al-murur, ikhwan? Al-murur ini merupakan turunan kata dari kata marro yamurru yang berarti melewati. Nah, maka al-murur di sini diartikan dengan lalu lintas. Ya, al-murur di sini kita artikan dengan lalu lintas. Berarti ini kosakata yang akan kita baca seputar lalu lintas, alat-alat transportasi. Nah, ya, al-murur itu kita katakan lalu lintas. Baik. Kita mulai dari kosakata yang pertama yaitu sayyaratun. Sayyaratun. Hafilatun. Hafilatun. Syahinatun. Haknya tipis. Syahinatun. Darrojatun. Tasdid pada rohnya. Perhatikan ya tasdidnya, jangan ketinggalan. Darrojatun. Kemudian darrojatun wasayyaratun. Darrojatun wasayyaratun. Hafilatun wasyahinatun. Hafilatun wasyahinatun. Baik, tafadhal ya Reza, ikra dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyaratun hafilatun syahinatun darrajatun. Darrajatun wa sayyaratun hafilatun wa syahinatun. Baik, pungkas. Baik, jadi kosakata pertama adalah sayyaratun. Sayyaratun itu artinya bagaimana digambar ya, artinya adalah mobil. Sayyaratun artinya mobil.
Kata sayyaroh ini ada di dalam Al-Quran ya Pak Eko. Ya, di surat Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf disebut ya faltaqathu ba'dus sayyaroh. Ya, faltaqathu ba'dus sayyaroh. Antum tahu kisahnya Nabi Yusuf, beliau dilemparkan ke dalam sumur, kemudian beliau dipungut oleh kafilah dagang yang lewat di situ. Ya, sekelompok orang yang akan pergi berdagang lewat di dekat sumur itu, kemudian dipungutlah Nabi Yusuf dari dalam sumur itu. Nah, kafilah dagang itu disebutnya dalam Al-Quran dengan kata sayyaroh. Nah, di sini kita artikan sayyaroh dengan mobil. Apa kesamaannya antara mobil dengan kafilah dagang? Jadi sebenarnya kata sayyaroh itu berasal dari kata saroh yasiru, artinya berjalan. Sayyarun atau sayyarotun itu adalah sesuatu yang banyak berjalan, sering berjalan. Artinya dia tidak tetap di tempat, selalu berpindah-pindah. Itu yang disebut sayyarotun secara bahasa. Nah, mobil dinamakan sayyaroh dalam bahasa Arab karena dia sering jalan-jalan, maksudnya dia tidak tetap di satu tempat. Dia sering berpindah-pindah karena akan kendaraan. Nah, maka disebutnya sayyaroh. Jadi nanti kalau ketemu sayyaroh dalam Al-Quran, ya artikan mobil. Ya, karena belum ada mobil di zaman itu. Jadi diartikannya kafilah dagang. Kesamaannya adalah karena sama-sama banyak berjalan. Kafilah dagang kan berjalan. Gitu. Melakukan perjalanan yang panjang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berdagang. Nah, itu sayyaratun. Kemudian hafilatun. Ini masuk ke bagian sayyarah juga. Ya saja kalau hafilah ini sesuai dengan gambar di situ, ya artinya adalah bis. Ya, hafilah. Hafilatun artinya bis. Yang kadang ada yang mengatakan sayyaratul hafilah, mobil bis boleh, ya. Tapi hafilah saja sebenarnya sudah cukup. Ya, hafilatun. Hafilatun. Kenapa bis dikatakan hafilah? Ya, berasal dari kata hafala. Hafala itu artinya menampung. Hafilah ini sesuatu yang menampung. Karena bis itu daya tampungnya lebih banyak daripada sayyaroh. Maka hafilah ini, ya kita bis ini kita artikan dengan kata hafilah dalam bahasa. Ya, karena daya tampungnya banyak, yang bisa muat bis itu banyak orang. Kemudian syahinah, ya, syahinah sudah yang gambar di situ, ya, kita artikan dengan truk, mobil pengangkut. Ya, kalau kita ada istilahnya mobil pick up, ya, itu juga masuk. Ya, jadi mobil bak terbuka untuk mengangkut barang, ya, itu disebutnya truk. Bedanya dengan hafilah untuk mengangkut orang. Syahinah untuk mengangkut barang, ya, truk bahasa kita. Syahinah secara bahasa itu ya, disebutnya dari kata ya, syahin. Syahin itu artinya mengisi. Ya, syahinah itu pengisi. Kalau bahasa Inggrisnya kan mengisi itu load, ya. Ya, loading, ya, mengisi. Nah, makanya charger itu juga disebutnya syahin, ya, mengisi. Maka mobil truk itu kan adalah mobil yang diisi, gitu. Makanya disebutnya syahinah. Nah, jadi syahinatun ya artinya mobil truk untuk mengangkut barang-barang. Nah, kemudian darrojatun, ya, darrojatun sebagaimana digambar, ya, itu artinya sepeda. Ya, darrojatun artinya sepeda yang manual. Ya, kalau dia ya, kita ingin mengatakan sepeda motor bagaimana? Ya, kalau sepeda motor tambahkan kata nariyah belakang. Darrojatun nariyah. Itu artinya sepeda motor. Ya, atau dabbabah. Jadi kalau sepeda saja darrojatun. Kalau sepeda motor darrojatun nariyah. Nariyah, ya, darrojatun, nariyatun. Nah, itu kalau sepeda motor. Ya, kemudian darrojatun wasayyaratun, ya, sepeda dan mobil. Kita gabung dengan menggunakan huruf waw.
hafilatun wasyahinatun, bis dan ya, mobil truk. Ya. Kalau kita ingin mengatakan ya, buku dan pulpen, ya, kita katakan kitabun wa qalamun. Nah, kalau kita mengatakan pintu dan jendela, kita katakan babun wa nafidatun. Babun wa nafidatun. Nah, jadi kita gabung dua benda itu dengan menambahkan waw di tengahnya. Waw ini diartikan dan. Nah, coba sekarang Anda minta satu-satu sambil merojah kosakata yang sudah dipelajari. Ya, coba sisipkan waw di tengahnya. Artinya terjemahkan kalimat yang akan Anda bacakan ini. Baik, coba kita mulai dari Arif. Arif, bagaimana kalau kita ingin mengatakan ya tas dan penghapus. Hakibatun wa masahatun. Nah, hakibatun wa masahatun. Kalau kita ingin mengatakan perpustakaan dan peta. Maktabatun wa khoritotun. Mumtaz. Kemudian Reza. Reza, Ustaz. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan pulpen dan meja? Qalamun wa maktab wa maktabatun. Meja. Wa maktabun. Maktabun, Mumtaz. Bagaimana kalau kita ingin mengatakan buku dan buku tulis? Kitabun wa qurrasatun. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengatakan bangku, papan dan papan tulis dan penggaris? Bangku dan papan tulis dan penggaris. Dan penggaris. Maqadun wa sabburatun wa mistwaratun. Nah, jadi kalau bendanya lebih dari dua, tinggal tambahkan waw lagi. Kalau ada 10 bagaimana? Ya udah tambahkan waw terus. Jadi kitabun wa qalamun wa qurrasatun wa mistaratun wa mudarrisun wa maktabun wa gitu terus. Nah, itu dia ya, fungsi dari huruf waw. Waw ini kemarin kita kenal dengan nama waw apa? Ada yang masih ingat waw apa namanya ini? Akof ya, Ustaz. Nah, ya. Waw ini kemarin kita sebut dengan waw ataf, ya. Waw ataf. Ya, waw ataf itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya dan. Nah, itu waw ataf. Kemudian di halaman selanjutnya masih seputar lalu lintas. Di benda yang pertama di situ isyaratu mururin. Perhatikan cara bacanya. Isyaratu mururin. Ahmaru. Asfaru. Akhdaru. Kemudian kif. Istaidda. Istaidda. Sir. Ahmaru kif, asfaru ista'idda, akhdaru sir. Kita ulangin lagi, ini ke bawah bacanya ya. Ahmaru kif, asfaru ista'idda, akhdaru sir. Nah, baik, coba Ridho Kurniawan ikra. Isyaratu murur. Mururun, mururun, mururin. Isyaratu mururun. Mururin. Mururun. Isyaratu mururin. Nah, yang lain diperhatikan ya. Harakatnya kasrah. Mururin. Selanjutnya kif.
bacanya ke samping dulu. Ahmarun. Isyaratun mururin. Ahmarun. Asfarun. Ahmaru. Asfaru. Akhdaru. Ya, perhatikan ya. Tiga ini tidak ada tanwinnya ya. Ahmaru, asfaru, bukan ahmarun ya. Kemudian isyaratu tadi isyaratu, bukan isyaratun. Isyaratu. Nah, lanjut. Fif ista'idu. Nah. Yes. Ista'idu. Sir. Ista'idda. Ista'idda. Kemudian, lanjut. Sir. Sekarang bacanya atas ke bawah. Isyaratu mururu. Enggak, di bawah. Di bawah. Lihat ke layar atau. Oh, dari sini. Bawah. Di layar, ana enggak. Oh iya, ternyata. Terus ini apa dia kurang jelas itu? Antum simaknya pakai apa? HP apa laptop? Laptop sah. Cuman tadi hilang itu apa? Ya, dasar. Ikuti kursor Ustadz ya? Iya, ikuti kursornya. Ikhmaro. Ah. Ahmaru. Kif. Kif. Isfaru. Ah. Asfaru. Ista'idu. Ista'ida. Ista'idda. Ada tasydid. Ista'idda. Akhdaru. Sir. Sir. Baik. Kemudian selanjutnya isyaratu mururu. Nah, itu sudah cukup. Sudah selesai. Oh, anak buru maisa, Zat. Oh, antum buru maisa. Yang satu tadi itu siapa namanya? Iya. Ridho, Zat. Ya. Yang Muslim Media ini. Apa nih? Muslim Media ini antum ganti nama antum ya? Di... Oh, iya, Zat. Apa, Zat? Lupa nama antum. Baik, baik. Ya. Siapa tadi nama antum? Lupa. Itu Abdillah. Abdillah Ahmad Ridho, Zat. Abdillah Ahmad Ridho. Ridho, apa tuh? Isyaratu mururin. Nah. Ahmaru. Asfaru. Akhdaru. Qif. Ista'idda. Fir. Nah. Ahmaru. Qif. Asfaru ista'idda. Akhdaru sir. Baik, akhdaru sir. Ya, pasang dah, barakallahu fiik ya. Nah, kita lihat maknanya sekarang ya, Pak. Barakallahu fiik. Isyaratu mururin. Isyarah. Isyarah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ya, artinya isyarat. Isyarat. Kemudian mururin itu tadi maknanya adalah lalu lintas. Maka isyaratu mururin berarti isyarat lalu lintas. Ya, bahasa kita ya lampu merah. Ya, bahasa misalnya
lampu lalu lintas atau lampu merah. Lampu lalu lintas. Nah, ya. Isyaratu mururin. Nah, jadi kalau kita membilang lampu merah, ya kita bilang isyaratu mururin. Ada orang nanya kepada kita misalkan, ya, kalau anak mau pergi ke Masjid Raya Binjai, ya, jalannya dari mana ke mana? Ya, lurus terus sampai ketemu lampu merah. Maka kita bilang, ya, jalan terus sampai ketemu isyaratu mururin. Nah, sampai ketemu lampu lalu lintas. Nah, isyaratu mururin ini boleh juga digunakan untuk simbol-simbol yang di pinggir jalan, gitu ya. Ya, simbol dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang jualan di sini dan sebagainya itu juga disebutnya isyaratu murur. Ya, ada rambu-rambu belok kiri, belok kanan, itu juga disebutnya isyaratu mururin. Nah, perhatikan di sini ikhwah, bendanya cuma satu di sini, tapi namanya ada dua kata, isyarah dan murur. Nah, kalau yang seperti ini, yang terdiri dari dua kata seperti ini, maka kata keduanya itu harus ditanwinkan dengan kasroh. Isyaratu mururin. Jadi harus kasroh ya. Ya. Isyaratu mururin. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-idhofah. Mudhofun ilaih. Nanti kita akan bahas itu di waktunya. Sekarang kita ya familiarkan diri dulu dengan istilah-istilah. Jadi isyaratu mururin ini dua kata untuk mewakili satu benda. Contohnya misalkan kita mengatakan pintu masjid. Bendanya cuma satu yaitu pintu. Tapi namanya ada dua kata, pintu masjid. Nah, maka kata masjid, kata keduanya itu harus berharokat kasroh dalam bahasa. Maka pintu masjid kita katakan babu masjidin atau babul masjidi. Harus kasroh bawahnya. Harus kasroh huruf kedua, kata keduanya. Ya, penuntut ilmu, misalkan. Ya, talibul ilmi, kita katakan. Ilmi kasroh. Ya, karena dua kata. Jadi intinya kalau ada dua kata dalam bahasa Arab untuk mewakili satu benda, maka kata keduanya harus berharokat kasroh. Ya, bahasa gampangnya, ya, bahasa gampangnya adalah kalau ada kata benda memiliki ya, dua nama, maka dua kata pun, ya, ada kata benda namanya terdiri dari dua kata, maka kata yang kedua berharokat kasroh. Nah, ini namanya penyandaran dalam bahasa. Ya, kemudian lampu lalu lintas itu punya warna-warna. Ya, warna merah itu disebutnya ahmaru. Ahmaru. Jadi ahmar itu artinya warna merah. Nah, dan kaidahnya nih kuas kalian bahwasanya nama-nama warna dalam bahasa Arab itu tidak ditanwin. Tidak boleh dibaca ahmarun, ya, hanya boleh dibaca ahmaru. Ya, jadi kalau anda bertemu kata-kata nama-nama warna, ya, maka dia dibacanya dengan tanpa tanwin ahmaru. Nah, perhatikan di sini, ya, tadi kita baca hamzah di awal itu dengan a ahmaru, ya. Ahmaru, jadi jangan dibaca i, ya. Kenapa? Ya, karena di situ kepala hamzahnya ada di atas, ya. Kepala hamzahnya ada di atas. Coba perhatikan sini. Jadi hamzah itu penulisannya nanti macam-macam. Ya, ada yang seperti ini, ada yang kepalanya di bawah, ya. Ada yang kepalanya saja begini, ada yang di atas alif. Ada yang di atas wau, ya, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk hamzah. Ya, ini bentuk-bentuk hamzah. Jadi ya, nama warna tadi kita pakai yang pertama ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ikhwah, ya, kepalanya ada di atas,
Maka ini kemungkinan bacanya hanya dua, A atau U. Ya, boleh dibaca A, boleh dibaca U. Nanti ada tempat-tempatnya dia dibaca A, tempat-tempatnya dia dibaca U. Ya, jadi kalau kepala hamzahnya ada di atas itu namanya Rasul Al-Ain, ya. Rasul Ain As-Sagira. Itu dibacanya bisa A, bisa U. Enggak mungkin I. Nah, kalau I kepala hamzahnya di bawah. Nah, begini dia. Ya. Kalau kepala hamzahnya di bawah baru dibaca I. Kalau di kepala hamzahnya di atas kemungkinannya ada dua, A atau U. Kapan A? Tergantung katanya nanti, kosakata apa yang antum hafalkan. Kapan U? Ya tergantung juga kata apa dia. Nah jadi ya kalau kepalanya di atas jangan dibaca I, mustahil itu. Yang dibaca I itu kalau kepalanya di bawah. Nah, maksud hamzahnya di bawah. Baik, jadi ini bacanya ahmaru, warna merah. Kemudian asfaru, warna kuning. Ini lampu-lampu lalu lintas. Ini warna merah, kemudian warna kuning. Kemudian akhdaru, ya, warna hijau. Asfaru itu warna kuning, akhdaru itu warna hijau. Nah, makanya sayuran dalam bahasa Arab itu disebutnya khudar. Dari kata akhdar, khudar. Khudar artinya sayuran. Karena dia kebanyakan sayuran itu warnanya hijau. Disebutnya khudar. Nah, kemudian di sini ada tiga kata. Tiga kata berderet ini adalah ya, kata kerja perintah. Adalah kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah itu dalam bahasa Arab disebut dengan nama yang fi'lul amri. Istilahnya adalah fi'lul amri. Ya. Fi'il amr. Ya, fi'lul amri atau fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il amr itu kata kerja perintah. Nah, ya, tiga kata yang kamu lihat di sini semuanya adalah fi'il amr, ya, atau kata kerja perintah. Ya, untuk kata-kata ikra, bacalah, tulislah, duduklah, makanlah, itu semua adalah fi'il amri dalam bahasa atau kata kerja perintah. Kata kerja perintah yang pertama adalah kif. Kif itu ya, berasal dari waqaf yang kifu kif. Waqaf. Waqaf artinya berhenti. Maka kif artinya berhentilah. Kif artinya berhentilah. Stop. Ya. Ini kata kerja perintah. Kemudian ista'idda. Kata kerja perintah juga. Artinya bersiaplah. Ya, istaida, bersiaplah. Kemudian sir artinya jalanlah. Ya, jalanlah. Kan sir. Kif berhentilah, ya, istaida, bersiaplah, sir berjalanlah. Nah, tiga kata kerja berita inilah makna dari simbol atau warna pada lampu lalu lintas itu. Warna merah itu maknanya kif. Warna kuning itu maknanya istaidda. Warna hijau itu maknanya sir. Jalanlah. Nah, jadi semua kita tahu lampu merah. Warna merah artinya berhenti. Kemudian warna kuning artinya siap-siap. Kemudian warna hijau artinya sudah boleh jalan. Jadi warna-warna itu mewakili suatu perintah. Makanya di bawahnya kita lihat, di bawahnya antum baca ahmar kif. Jadi kalau dikatakan ahmar, antum jawabnya kif. Asfar istaidda. Akhdar sir. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan warna merah, apa artinya kif? Warna hijau, apa artinya sir?
Warna kuning apa artinya? Istaidda. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti orang yang berhenti ketika lampu hijau, kita katakan, ya akhi sir, jalanlah. Kalau ada orang yang ya, lampu merah, dia malah jalan terus, maka kita katakan, ya akhi kif. Ya. Kalau ada orang ya, lampu hijau, lampu kuning, dia sudah jalan, maka kita katakan, istaidda. Tahan dulu, bersiap-siap dulu, baru ya. Ini dia warna-warna, makna dari warna-warna lampu lalu lintas dalam bahasa Arab. Nah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, pesan atas selanjutnya. Membacakan dulu, rajulu mururin, rajulu mururin. Mauqifu sayyaratin. Perhatikan panjang pendeknya. Mauqifu sayyaratin. Rukhsatu qiyadatin. Rukhsatu qiyadatin. Tariqun. Tariqun. Mahab Potun, mahab potun, shamalun, shamalun, sharpun, janubun, gorbun, ulang, shamalun, sharpun, janubun, gorbun. Salah jarum jam ya. Syamalun, syarpun, janubun. Bukan ju ya. Bukan junubun. Janubun. Kemudian gharbun. Kemudian terakhir. Busolatun. Ya. Busolatun. Busolatun. Nah. Ini dia. Ya. Kata-katanya. Baik. Ya, silakan Beni Ikro. Sayyaratin. Naam. Ruh qiyadatin. Naam. Tariqun. Tariqun. Mahattatun. Mahattatun. Syamal. Syamalun. Syarqun. Syarqun. Kemudian janub, janubun. Gharbun, gharbun. Kemudian air busalatun, bu panjang, busalatun, busalatun. Nah, busalatun. Coba Reza baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Rajulu mururin. Mawfiqu sayyaratun. Sayyaratin. Mawqifu sayyaratin. Sayyaratin. Rukhsatu qiyadatin. Tariqun mahattatun. Nah, lanjut. Syamalun, syarqun, janubun, ghurbun. Nah, terus terakhir. Busolatun. Busolatun. Untas, warahmatullahi wabarakatuh ya Reza. Nah, lihat maknanya sekarang. Rajulu mururin. Tadi kaidah yang kita pahami tadi apa? Kalau ada satu kata benda memiliki dua kata pada namanya, maka kata yang kedua berharokat kasro. Rajulu mururin.
boleh ururun di sini ya, ururin. Rojul itu artinya laki-laki. Urur artinya lalu lintas. Berarti laki-laki lalu lintas. Ya, maksudnya polisi lalu lintas. Ya, polisi yang mengatur arus lalu lintas. Itu disebut rojulu mururin. Nah, ya, bahasa kita apa? Polantas ya. Ya, polantas polisi lalu lintas. Nah, itu rojulu mururin. Ya, kemudian selanjutnya mauqifu sayyaratin. Mauqif itu artinya tempat berhenti atau tempat berdiri. Kalau antum berdiri di atas gunung ya, berarti mauqif antum di gunung itu. Ya, dari kata waqaf tadi, waqaf artinya berhenti, mauqif tempat berhenti. Mauqifu sayyaratin artinya tempat berhentinya mobil-mobil. Ya, di mana tempat berhentinya mobil-mobil? Ya, di parkiran. Ya, ada simbol P di gambar itu ya. Jadi mauqifu sayyaratin artinya lahan parkir atau tempat parkir. Ya, parkiran dalam bahasa kita. Mauqifu sayyaratin. Bisa enggak mauqifu sayyaratin ini kita gunakan untuk garasi mobil di rumah? Boleh, ya. Boleh kita katakan mauqifu sayyaratin. Ya, kalau kita punya banyak mobil, ya, karena sayyaratin kan jamak ya. Ya, kalau satu mobil kan, ya, sayyaratin pakai yang mufrad. Mauqifu sayyaratin. Ya. Nah, ini beda antara jamaknya dengan mufradnya. Yang pada panjang pendeknya, kenapa kita katakan itu harus tepat? Panjang pendeknya, karena sayyaratin dengan sayyaratin itu dalam pendengaran kita mirip sekali, bedanya hanya huruf ro-nya, satunya panjang, rotin sama rotin. Yang mana yang jamak? Yang panjang, rotin. Kalau di pendengaran, kalau di penulisan bisa kita identifikasi dengan nama. Kalau di pendengaran ya sangat mirip sekali pendengaran kita dengar. Di mauqifu sayyaratin artinya ya, parkiran atau ya, tempat menyimpan mobil. Ya. Kemudian rukhsatu qiyadatin. Rukhsah itu artinya keringanan. Berbeda istilah rukhsah. Nah, boleh sholat apa namanya ketika safar, sholat di 4 rakaat ya, di qasar menjadi 2 rakaat. Ini namanya rukhsah, keringanan. Ya, bonus. Qiyadatin, qiyadah itu nyetir. Berkendara. Berarti keringanan untuk berkendara. Ini maksudnya surat izin mengemudi. Artinya kita diberikan keringanan oleh pemerintah untuk mengendari mobil. Ya, boleh berkendara. Nah, rukhsah itu qiyadatin ini kita artikan berarti dengan ya, SIM, ya, surat izin mengemudi. Ya, SIM itu disebutnya rukhsatu qiyadatin. Nah, itu SIM, surat izin mengemudi. Kemudian tariqun, tariqun itu sama dengan syariq, artinya jalan. Mau di jalan besar atau jalan kecil tetap dimakan tariq. Ya. Bahkan jalan yang secara makna, ya, jalan yang sifatnya abstrak, misalkan jalan kebenaran, jalan Islam, itu boleh juga kita katakan tariq. Tariqul Islam, tariqul haq, jalan kebenaran. Sebutnya tariq. Nah, jalan raya juga boleh kita katakan tariq. Hadza thoriq ila Surabaya. Ini jalan menuju Surabaya. Thoriq ila Sumatera. Thoriq. Kemudian mahattatun. Mahattatun itu kadang juga disebut mauqifu sayyaratin dari sama. Cuman ini lebih spesifik mana ini? Kalau mahattatun ini khusus buat bis, tempat parkirannya bis. Yang bahasa kita itu di halte, halte bis.
Harta itu sebutnya mahartoh. Ya, mahartotun itu harta. Nah, jadi mahartoh misalkan kalau tidak apa, mahartoh pasar minggu. Ya, terminal bis pasar minggu. Atau ya, kita artikan dengan halte bis. Jadi mahalte atau terminal itu boleh kita katakan mahalpatun. Dua-duanya boleh. Mahalpatun bisa artinya halte, bisa artinya terminal. Kemudian yang berkaitan dengan lalu lintas, biasanya di lalu lintas itu ya, kita tanya itu ke masalah arah. Ya, misalkan kita belok kanan ke arah kanan ke arah utara, ya, ke arah barat, ke arah timur, ke arah selatan. Bagaimana mengungkapkan nama-nama arah mata angin dalam bahasa Arab? Syamalun, misalkan, ya, syamalun ini sesuai dengan gambar ya, syamalun ini arah utara. Syamal arah utara, maka Jakarta utara kita katakan Jakarta Syamaliyah. Tambahkan ya bertasdif dan tamar butuh belakangnya Syamaliyah. Ya, Sumatera utara, katakan Sumatera Syamaliyah. Ya, antum di Sumatera utara kan, katakan Sumatera Asy-Syamaliyah. Ya, dari mana antum? Ya, dari Sumatera Syamaliyah. Nah, kemudian kalau Syarqun, ya, Syarqun itu timur. Ya, timur. Kalau mengatakan Binjai Timur, mengatakan Binjai Asy-Syarqiyah. Tambahkan ya bertasdid dan ta marbutoh. Nah, kemudian Janubun. Janubun itu artinya arah selatan. Jakarta Selatan misalkan, katakan Jakarta Al-Janubiyah. Nah, ya, kemudian kalau Gorbun, ya, Gorbun itu arah barat, ya, Sumatera Barat, maka katakan Sumatera Al-Gorbiyah, Sumatera Al-Gorbiyah. Nah, ini dia arah mata angin dalam bahasa Arab. Ya, tentunya arah mata angin tidak hanya ini ya. Bagaimana kalau misalkan ya timur laut? Ya, timur laut atau barat daya dan sebagainya itu ya. Nanti itu insyaallah di ya, kalau ada kesempatan kita ketemu dengan arah mata angin ini kita akan bahas itu. Oke, sekarang hafalkan dulu 4 arah mata angin yang utama ini. Kalau ada yang nanya kepada kita misalkan, ya sih kalau anak mau pergi ke tempat ini harus kemana-kemana, maka aku katakan ya, dari jalan ini atau lurus ya, kemudian belok kanan ke arah Syamal, antara misalkan ya, atau belok kiri ke arah ya, Gorb ya, terus-terusnya. Kemudian alat untuk menunjukkan arah itu bahasa Arabnya busolah. Sudah digambar itu busolah ini berarti artinya kompas ya, penunjuk arah mata angin itu disebutnya busolah atau busolatun. Baik. Nah, kalau sekarang Anda ingin mengatakan misalkan jalan dan halte, maka Anda katakan apa? Tariqun wa mahattatun. Kalau Anda katakan kolang tas dan parkiran, katakan rajulu mururin wa mauqifu sayyaratin. Baik. Ini dia kosakatanya, ya. Ya, silakan dipelajari, dihafalkan ya untuk memperkaya hafalan produk tentu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan nih, kawan. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ustaz. Maaf. Hamzah, ada bu, itu apa istilahnya? Lupa tadi. Apa?
Pertanyaan apa istilahnya? Setelah dibaca alif di atasnya ada hamzah dan bisa dibaca a dan dibaca dengan u. Tadi ada istilahnya itu, Ustaz. Ah. Nah. Ada istilahnya. Baik. Jadi ya, hamzah ini punya nama-nama dia. Tum bisa perhatikan ke layar antum ya. Kalau hamzahnya berada di a, nah, sebelum lanjut ke situ ya, nama-nama hamzah itu. Jadi fokus ke kepalanya dulu. Ya, kepala hamzah yang begini. Ya. Ini disebutnya Raksul Ain As-Sagirah. Ya, As-Sagirah. Apa itu Raksul Ain As-Sagirah? Kepala Ain kecil. Kalau perhatikan ini kan mirip bagian atasnya huruf Ain ya. Ya, bagian kepalanya huruf Ain. Huruf Ain kan begini. Nah, diambil bagian atasnya ini doang. Ya, diambil bagian atasnya. Nah, ini itu dia. Nah, itu ya. Jadi kepalanya ini namanya Raksul Ain As-Sagirah. Raksul Ain, kepala Ain kecil. Nah, atau juga disebut dengan Raksul Hamzah, kepala Hamzah. Itu istilahnya. Ya, kemudian hamzah itu ada di awal kata, ada di tengah kata, ada juga di akhir kata. Ya. Kalau hamzah itu berada di awal kata dan ada kepalanya, dia disebutnya hamzah qath'. Hamzatu qath'in atau hamzah qath'. Ya, hamzah qath'. Ini namanya hamzah qath'. Itu hamzah yang ada kepalanya. Ada juga hamzah yang enggak ada kepalanya. Ya, contohnya begini nulisnya. Nah, ini namanya hamzah wasal namanya. Ya, atau hamzatu waslin. Ya, ada hamzah qath', ada hamzah wasal. Gimana contohnya? Hamzah qath' misalkan. Ya, contohnya yang tadi yang pembaca tadi ya. Misalkan jamak dari pintu, abwabun. Nah, hamzah di awal ini namanya hamzah qath'. Ya. Nah. Kemudian ada juga yang dia enggak ada kepalanya. Contohnya kata iqra atau ista'idda tadi. Iqra. Nah, ini ada hamzah di depannya kan, tapi enggak ada kepalanya. Hamzah yang ada kepala ini namanya hamzatu waslin atau hamzah wasal. Kalau ada kepalanya hamzah qath', enggak ada kepalanya namanya hamzah wasal. Itu bedanya ya. Nah, hamzah qath' sama hamzah wasal. Baik. Jadi kalau di screenshot ya, apa namanya? Ya, kalau yang seperti ini, ya, pengucapan seperti ini, ya, untuk mempercepat, ya, asal antum kalau pakai laptop atau foto pakai HP, ya, kalau tidak bisa nulis cepat ya, kalau bisa kejar, ya, antum bisa screenshot sendiri di layar antum atau di foto pakai HP, gitu ya. Kalau ana yang screenshot nanti kepotong ini penjelasannya, jadi biar cepat antum yang screenshot dan ana juga nggak tahu yang mana bagian-bagian yang penting buat antum, yang mana yang antum kelewatan, ya terlewat catatannya, silakan antum ya screenshot sendiri di laptop antum atau di HP. Kalau yang pakai laptop ya, tekan aja tombol ya, ya print screenshot ya, di pojok atas ya, baris atas. Tekan itu langsung copy paste ke WhatsApp antum. Nah. Baik. Baik, dia Beni terjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada yang tanyakan lagi silakan. Pertama. Izin satu tanya satu. Baik, tafadhol ya itu. Saya pernah dengar itu hati-hati di jalan, tapi dalam bahasa lucunya itu katanya kolbun-kolbun fitorik gitu.
Tapi karena lupa saat arti hati-hati di jalan ketika kita berbicara dengan seseorang itu bahasa Arabnya itu gimana saat apa saat pertanyaannya lebih seperti itu. Jadi perlu dipahami dulu ya, hati-hati di jalan dengan mengatakan kolbun-kolbun Victoria itu, ini bahasa Napondok kan ya, bahasa yang tidak baik untuk kita hafalkan atau ingat-ingat. Hati-hati di jalan menyatakan kolbun-kolbun Victoria. Kolbun itu artinya hati, hati dalam artian jantung. Masa kolbun-kolbun diartikan dengan hati-hati Fitorik di jalan, ini kan ya, bahasa bukan bahasa Arab yang benar yang dipelajari seperti itu ya, yang diingat-ingat nanti kalau kita ingat-ingat terpakai nanti terlalu ngomong nggak ada istilah kolbun Fitorik. Kemudian kalau begitu yang benarnya bagaimana ya, yang benarnya untuk perhatikan ya, kita gunakan kata banyak sebenarnya ya. Banyak misal satu yang biasa kita pakai adalah ihdar. Ya, ihdar fit tariq. Nanti kan kita akan tiba ya di kitab ini, nanti di kitab pertama ini kita akan masuk juga nanti bagaimana bikin istilah-istilah begini. Hati-hati di jalan, selamat datang, kemudian sampai jumpa. Ungkapan-ungkapan singkat seperti itu gimana membuatnya di dalam bahasa Arab? Uslubnya bagaimana? Jadi, insya Allah akan ada pembahasannya. Nah, tapi karena Anda sudah tanyakan dari sekarang, kita ambil satu di sini. Ya, kalau mau bilang hati-hati di jalan, kita katakan ihdar fitari. Ya, akhi ihdar fitari. Ini untuk laki-laki ya. Ya. Kalau untuk perempuan beda lagi nanti. Ihdari. Kalau buat banyak orang, ihdaru. Jadi beda-beda tergantung kepada siapa yang menjadi lawan bicara. Jadi berpengaruh juga ya, menentukan gimana pengucapan. Baik, terjawab pertanyaannya ya. Fi amanillah apa Ustaz? Kenapa? Fi amanillah. Kalau fi amanillah itu kalimat doa. Ya, kalimat doa artinya dalam keamanan Allah. Fi amanillah. Artinya semoga engkau berada dalam keamanan Allah, penjagaan dari Allah. Ini kalimat doa. Bismillah. Bedanya dengan ihdar fit thariq tadi apa? Kalau ihdar fit thariq itu artinya hati-hati di jalan. Ya, doa juga sebenarnya. Cuman kan mau buat muslim atau kafir, ihdar fit thariq. Tapi kalau fi amanillah ya hanya buat muslim. Kalau ada saudara kita dari kalangan Nasrani, kita katakan fi amanillah, ya nggak benar. Ini hanya untuk yang muslim saja. Baik, fi amanillah, banyak orang yang berpansa gitu ya. Kita lihat, kemudian ada lagi orang yang lain. Izin Ustaz ingin bertanya. Itu Ustaz biasa kan ada di ayat-ayat pertama itu Ustaz. Karena ayat pertama sih ya, di setiap ayat itu Ustaz. Ada dia di awalan itu ada huruf nun kecil. Terus disambung dengan kata ladzi Ustaz. Itu kita bacanya itu alladzi atau nilladzi Ustaz. Contohnya di ayat apa? Saya pernah baca, Ustaz. Sering baca gitu ada dia nilazi itu, huruf nun kecil di bawah kas, di bawah alif itu, Ustaz. Di awalan ayat gitu. Karena lupa surah apa atau ayat apa itu. Baik. Nun kecil seperti itu dalam penulisan mushaf itu disebut dengan nama nun al-wiqayah. Nun al-wiqayah namanya. Nun al-wiqayah itu fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya pertemuan antara sukun dengan sukun. Ya, pertemuan antara sukun dengan sukun atau tanwin dengan sukun. Kalau sukun ketemu sukun kan nggak bisa kebaca.
akhirnya harus ditambahkan nun di bawah. Ya, misalkan di ayat apa? Khairunil wasiyati liwalidain, misalkan. Khairun al-wasiyah liwalidain. Baik, coba kita lihat ayat yang ada nun ya. Kita coba cek pemusnah dulu. Baik, kelihatan di layar itu? Ayatnya kelihatan? Kelihatan, sir. Perhatikan di surat Al-Baqarah ayat 180 ya. Di ayat dikata khairunil wasiyah. Nah, di kata ini khairun al-wasiyatu. Ini kalau antum baca ya, ini antum mengucapkannya adalah khairunil wasiyatu. Ya, khairunil wasiyatu. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Mana nun wiqayahnya di sini? Nun wiqayah itu enggak di semua mushaf ada. Ya, ada mushaf yang pakai nun wiqayah, ada yang tidak. Kalau untuk pakai mushaf cetakan di Indonesia itu banyak yang pakai nun wiqayah. Tapi kalau mushaf cetakan Madinah, ini yang kita pakai cetakan Madinah ini tidak pakai nun wiqayah. Jadi beberapa tempat saja. Nah, perhatikan di situ kata khairon al-wasiyah. Di situ kan ya, ada tanwin. Fathatain itu tanwin. Ya, al-wasiyah arti kata khairon itu. Ya. Perhatikan kursornya ini, ya. Ya. Ini ada tanwin, kemudian ada alif. Alif ini harokatnya sukun. Nah, karena enggak ditulis harokat. Kalau enggak ditulis harokat itu berarti sukun ya. Nah, kemudian al-wasiyah itu alif ini sukun. Sehingga terjadi pertemuan antara sukun dengan sukun. Nah, maka untuk menghindari itu, maka kita tambahkan nun di situ. Ya, sehingga bacanya menjadi ya khaironil wasiyatu. Ya, khaironil wasiyatu. Ya, ada penambahan nun di situ. Ya, padahal dalam penulisannya tidak ada nun. Gitu. Maka pertanyaan antum tadi, ya, bagaimana kalau kita ketemu ya dikata alladzina misalkan, maka dibaca dengan pakai nun, berarti itu namanya nun al-wiqayah. Nah, jadi sebagian mushaf ada yang itu, ada yang tidak. Baik. Jelas ini pertanyaannya, terjawab jawaban pertanyaannya? Jelas Ustaz, syukran jazakallahu khair. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Izin Ustaz, izin bertanya Ustaz. Izin Ustaz, terkait Al-Quran Ustaz, apakah ada perbedaan bahasa Arab Al-Quran dengan bahasa Arab di zaman Nabi Ustaz? Maksudnya begini Ustaz, karena kan ketika Al-Quran itu turun, para sahabat ataupun yang hidup di zaman Nabi itu kagum dengan sastra Al-Quran itu Ustaz. Maksudnya perbedaannya di mana gitu dengan bahasa Arab sehari-hari pada waktu itu gitu Ustaz. Nah, itu Ustaz. Baik, masyaallah pertanyaannya bagus sekali. Baik. Ya. Ini pertanyaannya adalah kalau Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab, yang mana bahasa Arab bahasa sehari-harinya sahabat dan nabi. Kenapa kok para sahabat itu kagum dengan Al-Qur'an? Padahal kan Al-Quran bahasa Arab juga. Letak kekaguman mereka pada apanya? Yang menyebabkan mereka kagum itu adalah pada ijazul Quran. Apa itu ijazul Quran? Ijazul Quran itu artinya ketidakmampuan manusia untuk meniru Al-Quran. Ketidakmampuan manusia untuk membuat ayat yang semisal atau surat yang semisal atau Al-Quran yang semisal. Berkali-kali Allah tantang orang-orang kafir Quraisy dalam Al-Quran ya, untuk membuat
ayat yang serupa dengan Al-Quran, tapi tidak ada yang mampu. Ya, kenapa? Karena gaya bahasanya Al-Quran itu tinggi. Nah, jadi ya kita belajar bahasa Arab ya, sekarang ini kita lagi di tahapan dasar sekali. Nah, nanti setelah belajar ini kita belajar ya nahwu shorof. Setelah pokok nahwu shorof kita akan bahas nanti ilmu balaghah. Ya, balaghah itu ilmu sastra. Ya, sehingga apa? Sehingga kita menjadi paham gaya bahasa Al-Quran itu ya, betapa indahnya. Ya, betapa indahnya gaya bahasa Al-Quran itu. Kalau sekarang mungkin kita baca Al-Quran ya biasa-biasa saja karena kita belum belajar balaghah. Ya, orang Arab itu sudah paham balaghah, paham sastra. Apalagi di zaman Nabi itu puncaknya sastra. Orang lagi berada di masa-masa keemasan dalam bidang sastra. Penyair itu pertebaran di mana-mana. Ya, orang yang bisa membuat syair itu adalah orang yang sangat ya, dikagumi di zaman Nabi. Tapi sehebat apapun kemampuan seseorang dalam bersyair, dalam menyusun kata-kata, tidak ada yang mampu membuat misal seperti Al-Quran. Ya, karena gaya bahasanya Al-Quran ini luar biasa, tinggi sekali, tidak ada manusia yang membuat mampu meniru ini. Ya. Contohnya misalkan kata ayat yang kita bahas barusan, khairunil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini tentang memberikan wasiat ketika sedang tertimpa ketika lagi sakaratul maut. Orang lagi sakaratul maut itu disunnahkan ya, untuk memberikan wasiat. Wasiat itu diberikan kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan keluarga-keluarga dekat. Aqrabin itu sebenarnya mencakup kedua orang tua juga. Tapi kenapa kata al-walidain dipisah dengan kata aqrabin? Tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya wasiat itu dikedepankan kepada kedua orang tua dulu, lalu kepada paman, bibi, dan lain-lain. Ya. Jadi faedah yang seperti itu bisa kita ambil dari ayat ini. Jadi kalau orang membuat ayat, membuat kata-kata itu biasanya makna yang banyak disampaikan dengan kalimat yang panjang. Kalau Al-Quran, makna yang banyak disampaikan dengan kalimat yang ringkas, pendek. Jadi kalimatnya ringkas-ringkas, tapi kandungan maknanya luas. Nah, Al-Quran ini, kita katakan apakah ada bedanya berarti dengan bahasa Arab sehari-hari? Nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, sama-sama kata-kata yang dipakai sama-sama juga dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang membedakan adalah gaya bahasanya, sastranya. Nah, ya, di surat Ibrahim ayat yang keempat, Allah SWT mengatakan, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Ya, dan tidaklah kami mengutus ya, seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau orang Arab, maka rasul yang diutus kepadanya berbahasa Arab. Bilisani kaum itu menggunakan bahasa kaum. Nabi SAW ya, diturunkan wahyu kepada beliau berupa Al-Quran yang berbahasa Arab. Kenapa? Kenapa Al-Quran berbahasa Arab? Ya karena kaumnya Nabi di Mekah waktu itu adalah orang-orang yang berbahasa Arab. Seandainya Al-Quran itu diturunkan pada waktu itu dengan bahasa Persia atau bahasa Romawi, ya, maka ya, bisa jadi orang-orang Arab kala itu akan mengagumi Al-Quran karena ya orang Persia dan orang Romawi itu berkuasa di kala itu. Negara adidaya di kala itu adalah Persia dan Romawi. Jadi akhirnya orang akan apa? Ya, akan masuk Islam dikarenakan takut akan kekuasaan Romawi dan Persia. Bukan karena takut kepada Allah. Ya, maka ya, hikmahnya di situ adalah kalau kita berdakwah kepada suatu golongan, kita hendaknya menggunakan bahasa yang memang dipakai oleh golongan itu, selevel itu maksudnya. Kalau berdakwah kepada orang ya, non-muslim, maka bahasa yang dipakai ya bahasa yang selevel dengan kemampuan mereka. Artinya gunakan bahasa-bahasa yang sederhana.
Tapi kalau antum berdakwah kepada ya, orang-orang yang sudah mengenal Islam dengan baik, tapi dia bimbang dalam perbuatan sehari-harinya, ya, maka bahasa dipakai tentu beda. Dakwah kepada anak-anak ya beda dengan dakwah kepada orang dewasa. Ya. Dakwah kepada ya, orang barat dengan orang bule ya, beda dengan dakwah kepada orang lokal. Bahasa dipakai gaya bahasanya beda. Jadi yang membedakan Al-Quran dengan bahasa Arab tadi adalah pada gaya bahasanya. Nah, ya, gaya bahasa Al-Quran itu, meskipun dia begitu indah, yang sampai musuh-musuh dakwah di zaman Nabi pun, ya, diam-diam mereka suka dengerin Nabi lagi ngaji. Kalau mendengar, lihat kisah masuknya Umar bin Khattab, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, rata-rata mereka itu masuk Islam karena mendengar Al-Quran. Ya. Umar misalkan, beliau terkenal dengan kecerdasannya. Ya. Tapi ketika mendengar bacaan Al-Quran dari adiknya, dia langsung tahu. Baru dengar beberapa ayat, dia langsung paham bahwa tak mungkin manusia bisa bikin kayak gitu. Ya. Tak mungkin manusia bisa menyusun kata-kata seindah dan seluas maknanya seperti ini. Nah, itu yang awal hidayah itu masuk lewat Al-Quran. Kalau kita sekarang membaca Al-Quran tidak bertambah keimanan kita biasa-biasa saja, ya, berarti perlu kita belajar bahasa Arab. Ya, karena kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang wajilat suhu-buhu, wajidatul yasalihim ayatuna, yasadatum imana. Orang-orang yang dibacakan Al-Quran, mereka itu bertambah keimanannya. Ya, mereka itu adalah ula'ika kumul mu'minuna haqqa. Itulah orang yang beriman, yang sejatinya beriman. Ketika mendengar Al-Quran, imannya bertambah. Kalau kita belum bertambah keimanan, ya berarti kita belum memahami dengan benar ya, Al-Quran. Maka tujuan kita belajar bahasa Arab dalam majelis ini, dan majelis yang lainnya untuk mengikuti, yaitu tadi tujuannya untuk bisa merasakan manisnya ya, Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran. Orang yang memiliki ilmu tentang Al-Quran dengan orang yang tidak memiliki ilmu tentang Al-Quran, ketika mendengar ayat yang sama, respon yang ditimbulkan beda. Sering kita dengar ada imam di Masjidil Haram yang menangis ketika memimpin sholat berjamaah. Ya. Kok kita biasa aja dengerinnya, kok mereka bisa sampai nangis? Ya, karena penghayatan mereka, mereka paham apa yang mereka baca. Nah, agar kita sampai ke makom seperti itu, pentingnya kita awali dengan belajar bahasa Arab. Ini adalah ya, langkah pertama kita, ikhwah sekalian. Ya, untuk diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mulai mempelajari bahasa Arab. Kalau kita tanya kaum muslimin mau bisa bahasa Arab, ya, pasti jawaban mereka mau. Tapi berapa persen dari mereka yang ya, bergerak untuk belajar? Ya, dan antum-antum ini adalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah untuk mempelajari bahasa Arab ini. Maka mensyukuri Nabi mengatakan ya, "Innallahu bihi khairan ifaqih fid din." Ya, tanda ya, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan dari seorang hamba adalah dia dimudahkan untuk memahami masalah agama ini. Dan kita mulai memahami masalah agama ini dari bahasanya, bahasa. Dan maka semoga ini adalah tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Baik, itu dia ya, jawaban dari pertanyaan itu tadi. Bedanya apa? Ya pada gaya bahasanya. Baik, Allahu a'lam. Baik, terjawab pertanyaannya ya. Ya. Sangat bermanfaat Ustaz, terjawab Ustaz. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Oke, Ustaz. Yang lain ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita jumpa sampai di sini ikhwah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya terus-menerus kepada kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga himmah kita, menjaga semangat kita untuk ya senantiasa mempelajari dan mendalami agama ini agar kita bisa menjadi hamba yang kafah yang masuk Islam secara totalitas. Wallahu taala alam. Apa jika ada kekurangan dalam penyampaian, nafati bi hadzal qadar wa nafati bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu baik, tetapi dihadap sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.